datang segera untuk channel Berproduction atau DJ Production. Dan kembali lagi bersama APP Ajang Puja Puji. Di sini tempat memuja dan memuji tanpa caci maki. Baik banget. Ya udah teman-teman, ini episode 2 ya APP. Jadi sebelum kemarin kita bahas Mawang, dan kali ini kita bahas di dunia musik selain dangdut. Tentunya kalau dangdut ada wadahnya sendiri ya, Selada. Jadi di luar musik dangdut yang unik-unik, yang keren-keren, yang aneh-aneh, kita bahas semua di sini tanpa ada caci maki, hanya puja-puji. Langsung aja ya. Kali ini ada yang cukup viral. Ini baru kemarin sih ya, atau tadi saya taunya ya, tadi di akun-akun gosip Instagram. Tapi ini bukan bergosip, tentunya ini karena positif, viral. Viral yang positif tentunya. Ini anak Indonesia ikut audisi The Voice Jerman. Nah, ini namanya Claudia Immanuela Santoso. Ini lolos teman-teman, dan membawakan lagu Never Enough, membuat semua juri berbalik tentunya. Lagu Never Enough kan lumayan susah ya, itu lagu di film The Greatest Showman. Itu keren banget teman-teman. Langsung aja kita play, jadi biar tahu seperti apa. Saya tadi udah lihat tapi sedikit sih, di depannya doang sedikit, biar ya surprise-nya di sini, saya bahas di sini. Saya langsung tonton full-nya di sini. Oke, langsung aja. Claudia Immanuela Santoso, asal Cirebon. Ini untuk keamanan channel saya, jadi nanti videonya agak sedikit saya blur teman-teman. Jadi buat teman-teman pengen nonton versi bagusnya, nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kita dengerin aja, kita dengerin. Bagus. Menempat enaknya di situ tuh. Langsung. Ya semua. Merinding coy, merinding. Tapi singkat banget ya. 2 menit sekian detik. Minta diulang lagi sama jurinya, minta diulang lagi. Hmm.
Merinding, men. Merinding, men. Wow. Standing ovation dari saya juga, warga Indonesia yang bukan siapa-siapa. Semua juri berbalik ya. Ini keluarganya dari Indonesia kayaknya, dikasih nonton itu apa? Video call langsung. Merinding saya. Kayaknya intinya juri ceweknya bilang kalau dia tuh sampai nangis gitu loh, sampai terharu dengerin suaranya tuh. Ich hoffe, dass du weißt, was du für eine gute Stimme hast, denn ich weiß, du spätestens jetzt. Wahrscheinlich jetzt auch gleich anfangen werden, um dich zu kämpfen, weil jeder will, dass du in sein Team kommst. Kleiner Einwurf, es heißt Stimme und nicht Stimme. Ja? Kleiner Einwurf, Alter, Alter, Alter. Ketawa aja. Biar saya ngerti ya kan. Intinya ngerayu lah mereka. Harus ikut siapa gitu kan. Ya, the voice lah, kasih the voice ya. Waktunya memilih, milih siapa gitu kan. Buat coachnya. Ini lagi rebutan nih ceritanya. Sitzt hier die ganze Zeit einfach nur ruhig und versucht das mit meinen Blicken zu klären.
dir nichts vor. Ich hoffe, wir haben einfach eine gute Zeit und gewinnen das Ding hier, wenn du in mein Team kommst. So sieht das bei mir. Claudia, please. Come on, come in my team, come on, please. Milih alis. Ya udah, itu tadi teman-teman audisi dari Claudia dan berhasil lolos. Semua coach berbalik dan tadi rebutan gitu ya, seru ya ini ya. Saya nggak ngerti bahasanya dan akhirnya memilih juri yang cewek, coach yang cewek tadi alis. Dan semoga ya kedepannya bisa lancar di kompetisi ini. Kalau bisa melaju jauh sampai grand final, walaupun mungkin terasa berat, tapi tetap optimis tentunya. Karena bakatnya tadi luar biasa, suaranya bagus banget ya. Saya jam merinding berkali-kali dan bisa buat si alisnya sampai berlinang air mata. Dan ini kan mengikuti jejaknya Sandi Sandoro ya. Sandi Sandoro dulu kan ikut Idol Jerman kalau nggak salah ya, apa The Voice Jerman juga ya, agak lupa juga saya. Intinya dari Jerman juga dan pulang ke Indonesia, berkarir di Indonesia, jadi salah satu musisi yang cukup diperhitungkan juga di Indonesia. Kalau Claudia ini kita doakan bisa go internasional ya, kan di Jerman ya, mumpung di Jerman, biar berkarir di luar negeri. Yaudah, itu aja teman-teman, kita doakan yang terbaik aja untuk Claudia. Memang membanggakan banget, anak dari Cirebon, membanggakan Indonesia, kan tadi dia nyebut dari Indonesia gitu kan. Dan buat teman-teman yang pengen apa karyanya, lagunya pengen dibahas di APP, Ajang Puja Puji, silahkan komen di kolom komentar, akan saya bahas nanti yang menurut saya unik, bagus. Nih, di sini nggak ada caci maki, nggak ada bully-bully, yang ada hanya memuja dan memuji. Ya udah, itu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya selalu setia nonton video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.